Inilah aksi pelaku pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di salah satu toko roti. Melalui rekaman ini, pelaku dengan tenang terlihat memasukkan alat kunci T pada salah satu sepeda motor yang terparkir di toko roti tersebut. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Petugas kepolisian Polsek Pulo Raja yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Petugas menyimpulkan, pelaku beraksi hanya seorang diri dan berdasarkan ciri-ciri pelaku yang sempat terekam CCTV, petugas kini sedang memburu pelaku pencurian tersebut. Jadi untuk sementara setelah ada laporan ke Polsek Intaba informasi, piket sapung pada saat itu piket reserse bersama kanit, turun ke TKP. Jadi setelah dicek TKP, lalu menanyai korban, diperkirakan sekira jam 8 kejadian itu malam hari ya. Dan kereta posisi parkir di depan toko roti. Dan setelah olah TKP lalu anggota Polsek bersama Investrim langsung membuka CCTV ya. Ya dengar suaranya. Dengar suaranya langsung dikejar ya. Iya, cuman udah nggak kelihatan lagi. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho Tribrata TV. Salam Tribrata.